Halo teman-teman, balik lagi dari gue Subtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, kita bahas Gordoba Gonzales. Oke, kita sebelum itu kita lihat dulu teman-teman, ini untuk tanggal 16. Ya 16 itu berarti besok teman-teman ya. Besok hari Rabu ada Step Up Japan Rising Sun. Ya buat teman-teman yang masih penasaran, yang pengen dapetin beberapa pemain atau enggak mungkin buat bahan boundary break. Ya teman-teman, mungkin kalau masih pengen gacha, silakan digacha karena metanya juga sampai sekarang masih oke juga, masih meta Rising Sun dan meta klub yang bakal menyusul Rising Sun. Ya seperti yang gue bilang, jadi meta klub itu muncul sebagai meta pesaing meta Rising Sun. Jadi metanya nih cuma dua, meta Rising Sun sama meta klub. Jadi teman-teman tinggal pilih mau main meta Rising Sun apa meta klub gitu. Ditambah satu lagi yang dikit-dikit nongol, dikit-dikit naik itu meta Golden 23, tapi belum terlalu kuat teman-teman. Meskipun cuma dua pemain yang benar-benar kepake sekarang ini, itu cuman Haas sama Christiansen, tapi mungkin ke depan ini mungkin bakal naik perlahan-lahan ya. Tapi tetap kalau gue bilang konsisten itu meta klub yang bakal naik terus ya. Ditambah lagi Rising Sun yang juga naiknya dikit-dikit, tapi sampai sekarang meta Rising Sun masih tetap di atas. Oke, kita lihat Gordoba Gonzales ya, Catalonia perdana teman-teman. Ini Dream Collection. Ini agak di luar dugaan ya teman-teman ya, karena Gordoba Gonzales ya, ini pemain yang sebenarnya bukan apa ya, bukan terlalu disorot banget ya teman-teman ya. Ya, tapi ini dijadiin DC. Tapi mungkin targetnya klub itu semua pemain nanti bakal dapat DC ya, mungkin ya teman-teman ya. Kalau Dream Fest kayaknya gua rasa untuk yang penting-penting. Tapi kalau yang DC itu pemain-pemain yang semua tier ya, dari yang tier 1, tier 2, tier 3 juga ya. Oke, kita lihat langsung teman-teman. Attack-nya lumayan ya, 6700 dribble. Staminanya tapi kecil nih ya. Staminanya kecil, shoot-nya 5400, passing 5600. Tackle-nya 8200, block-nya 8000, intercept 7100. Oke, physical-nya 5400, power-nya yang gede teman-teman. Power-nya 8000. Teknik-nya 5900, high ball-nya good. Gordoba Gonzales ya, non Japan plus 15%, penalti area master 30% ya. 30% ini besar teman-teman ya. Ini Gordoba Gonzales block momentum 475 yang standar tinggi teman-teman, standar tinggi ya. Ini udah cukup buat ngeblok shoot-shoot yang powerful, shoot-shoot yang ganas ya, macam Stormy udah cukup. Strong tackle 455 momentum ya, tackle biasa ya. Power dribble sama forcible intercept. Nah ini bondnya nih teman-teman ya, bondnya yang gue tertarik sebenarnya. Bondnya sih memang gokil ya, memang ya, bondnya memang gokil ya. 3 toughness club ya, 3 club player merah plus 2%. Ya 2% aja tuh udah masuk apa ya teman-teman ya, udah cukup sebenarnya 2% aja. Ditambah lagi kalau ada skill type player 3 pemain aja jadi 2 plus 2 lagi teman-teman. Jadi totalnya kalau dua-duanya nyala 4%. Nah ini sebenarnya yang nggak terlalu kepake ya. 3 toughness club itu 15% auto block. Ya kalau auto block sebenarnya sih memang jarang banget kepake. Ya mungkin buat antisipasi shoot-shoot jarak jauh ya, model Xiao mungkin. Cuman kalau Xiao limited gua rasa juga nggak bisa di block teman-teman ya. 15% oke lah ya, mungkin karena kalau dikasih auto intercept dia terlalu imba ya, makanya dikasih auto block. Forward killer 20% ya versus forward. Ini back-back kekinian sekarang atau enggak back-back lama yang di HA sekarang kalau dapat beginian memang gokil jadinya teman-teman ya. Kayak Brolin DC ya 20%, waduh 30.000 semua lah rata-rata ya, semua tackle intercept block ya, gila ya.
recover 50%. Nah, kalau recover nih memang antara butuh nggak butuh, cuman 50% ya boleh lah ya teman-teman ya, masih tergolong wajar sih kalau gue bilang. Jadi kalau 30% ini plus 20% juga ini kayaknya mustahil lewat teman-teman kalau nyala. Ya, jadi kalau dua-duanya ini nyala plus 50% kayaknya mustahil lewat untuk back, untuk striker. Ya, tapi kalau salah satu ini nyala masih ada kemungkinan lewat, tapi salah satu pun nyala itu udah termasuk gede teman-teman ya. Udah termasuk gede. Ya, memang ini lemahnya di intercept sama staminanya kecil ya, sama kayak Gentil kasusnya teman-teman. Oke. Sebenarnya gua enggak mau gacha. Cuman gimana ya? Ya buat iseng-iseng aja deh, iseng-iseng aja. Sekali gacha aja teman-teman. Sekali gacha multi. Ya karena gua pengen simpen DB-nya ini buat step up Brazil nanti. Ya kalau dengan syarat si Brazil itu ada Leo sama Pepe ya, atau enggak pemain yang baru. Cuma kalau gue yakin banget teman-teman, gue yakin banget Brazil step up itu bakal ada pemain baru. Nah kalau gue sih yakinnya itu Leo dan Pepe Rising Sun yang baru. Mungkin ada teori juga yang teori Pepe sama Leonya itu klub. Nah kalau gue bilang itu nanti, malah yang Rising Sun dulu ini yang nongol deh. Nah gitu. Dan gue kalau bener Pepe sama Leonya itu keluar Rising Sun, gue sih yakin banget teman-teman kalau Pepe-nya itu bakal keluar warna hijau ya, kalau Leonya itu warna merah ya, gue sih tebaknya begitu teman-teman. Ya mungkin kalau nggak, mungkin teman-teman punya tebakan sendiri ya, teman-teman bisa juga kasih tahu di kolom komentar. Gue sih tebaknya seperti itu ya. Oke, jadi hari Jumat itu ada hari Jumat itu original karakter lagi teman-teman yang terakhir. Ya, original karakter lagi yang terakhir. Plus Kojiro Hyuga. Nah, kalau Hyuganya sih gua tebak-tebak Hyuganya kayaknya warna hijau ya, teman-teman. Hyuganya warna hijau ya. Karena Hyuga hijau udah lama nih, enggak ada yang baru. Ya, terakhir yang 97 ya kalau nggak salah ya. Oke. Ini sebentar ya, ini kita gacha dulu friendly transfer biar nyala nih. Sekali multi tapi kita dapat Cesar gitu. Chance. Gila, ini sih udah dipastikan ini teman-teman, Cesar ini ya kan. Ayo mana nih? Kita kasih Cordoba Gonzales, siapa tahu ya kan, siapa tahu iseng-iseng berhadiah teman-teman. Kita lihat please ya. Wow, gila. Satu kita lihat siapa tuh, satu lagi wah, satu aja cukup. Kita lihat siapa teman-teman ini, siapa tahu dapat jagoan ini, jagoan tankernya di bawah Cordoba. What? Cordoba Gonzales. Waduh, Cordoba Gonzales. Lumayan. Dapat saudara ya. Dapat saudara ini berdua. Oke. Segini aja video teman-teman kali ini. Ya, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.